kalau memang mau lockdown sih sana dicepai. Iya. Gitu loh. Logistik dan. Halo, oke. Selamat sore, kami dari tim gabungan Polresta Surakarta, pemerintah kota sedang melaksanakan giat operasi justisi dalam rangka menekan laju penyebaran COVID-19. Yang perlu kalian ketahui, saat ini sedang melintas di posko penyekatan PPKM darurat Polresta Surakarta. Kalau memang PPKM ini diperpanjang, bagi mereka yang mau jualan asal tidak makan di tempat, diperbolehkan, itu aja sudah mengurangi masalah. Itu kalau ditutup total, kasihan. Dia nggak bisa jualan itu. Saya itu sampai mohon maaf, Mas. Nah, mohon maaf. Yang tadinya tukang batu tak jadi ngelas, itu untuk campur baru. Tadinya lagi tukang batu tak jadi ngelas, jadi contohnya, karena ngelas tidak akan mati. Ini nanti terkait dengan ketatnya PPKM darurat, mungkin ada potensi pengangguran lebih banyak. Nah justru itu, pengangguran lebih banyak, kalau mereka diisolasi mandiri di rumah tidak mendapatkan pemasukan, yang suruh nambah gizi pakai apa? Berarti terkait pembatasan jam-jam apa operasional itu? Ya, apa? Pembatasannya begini, kalau dulu kan kita ketat. Jualan kalau memang ada jualan usianya dibatasi, boleh masuk ke sana. Yang kedua tidak boleh makan di tempat mungkin kalau yang di anu yang di PKL itu karena yang paling terasa betul PKL malam itu kerasa banget. Atau yang kedua kalau memang mal ini ditutup kerekap, mereka ini penjaga-penjaga tokonya ini ya mohon untuk didukung. Bantuan minimal logistik lah. Supaya mereka tidak kemana-mana juga. Terkait dengan penutupan jalan ini juga berdampak sekali. Ya, ini berdampak sangat, tidak hanya berdampak. Kalau memang mau lockdown sih sana dicepai. Ya. Gitu loh. Logistik dan. Logistik kesehatan cepai sudah. Itu sisan. Jadi ini kan nanggung. Ya, setengah hati. Bapak tadi mau.